Oke, baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Tori Tori Channel. Oke, buat teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat weekend ya, akhir weekend kita ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya. Oke, jadi buat teman-teman semua yang belum buka aplikasi Pay Network, silakan buka, klik tanda petirnya, karena ini nanti bisa jadi aset ya buat kita jangka panjang, khususnya aset digital currency ya. Oke, teman-teman, pastikan teman-teman menyimak video untuk kali ini. Saya akan berikan informasi teman-teman semua ya. Ini penting sekali ya, khusus orang Indonesia. Mungkin sebagian sudah pada tahu dan sebagian juga belum ya. Jadi informasi ini mudah-mudahan membantu buat yang belum tahu informasi ini. Pastikan teman-teman sudah like dan subscribe, tekan lonceng notifikasinya ya, agar setiap kali saya upload video terbaru, teman-teman mendapatkan notifikasinya secara gratis. Oke, di video kali ini saya ingin berikan informasi langsung saja ya, jangan basa-basi nanti malah jadi basi ya. Oke, informasinya yaitu di sini nanti saya akan berikan informasi, yaitu ada salah satu market ya, marketplace Indonesia ya, yang sudah bergabung ya, bekerja sama dengan CoinPay Network ya teman-teman. Cara masuk di marketplace Indonesia ya, caranya mudah sekali teman-teman ya, kita langsung klik saja di bagian tanda titik tiga sebelah kanan atas sebelah kiri ya, lalu kita klik bagian Pay Browser ya. Jadi kita langsung sign into Pay Browser ya, klik di sini, nanti teman-teman langsung diarahkan ke Play Store yang belum punya aplikasi Pay Browser. Kalau yang sudah download aplikasi Pay Browser, maka langsung otomatis masuk seperti ini. Oke, jadi pastikan teman-teman simak video ini sampai selesai, jangan di skip biar tidak gagal paham ya teman-teman. Oke, kita tunggu, sini masih loading ya. Oke, kita sudah buka aplikasi Pay Browsernya ya, langsung saja kita klik di bagian MindPay ini ya. Oke, klik MindPay, kemudian langsung balik lagi ke beranda. Kemudian di bagian atas ini kita isi kolom tulisan https, kemudian titik 2 garis miring double ya, garing double, kita klik Pay. Dulu sebentar, saya ingat-ingat dulu. Paymarket.id ya, seperti itu. Paymarket.id ini marketplace khusus untuk Indonesia ya, marketplace Indonesia lah ya, kita centang, kita searching, kita login di marketplace Indonesia ini ya. Oke, masih loading ya teman-teman, kita tunggu ada apa saja sih di situ ya, banyak sekali barangnya sepertinya, seperti sudah seperti kayak Lazada, Shopee dan lain sebagainya ya. Jadi CoinPay ini banyak sekali kegunaannya teman-teman. Bisa nanti kalau sudah main ya, tentunya kita sudah bisa berbelanja menggunakan CoinPay ya, dan lain sebagainya, bisa di trading kan dan lain sebagainya ya. Oke, kita sudah masuk aplikasi di salah satu market.id yaitu Pay Market Indonesia. Di sini sudah menyediakan ya, menyediakan buat para konsumen, buat para pembeli, buat para shopper ya, yang ingin bershopping-shopping, berbelanja menggunakan CoinPay ya. Nanti tentu teman-teman bisa berbelanja di sini ya. Di sini sudah banyak sekali produknya, mulai dari bibit durian Monteng Stack, Authentic POD 40 watt Smoke Vape 2021. Dihargai, di sini sudah ada bandrolnya masing-masing. Teman-teman nanti bisa cek langsung di aplikasi ini atau di marketplace ini ya. Nanti saya akan sediakan di kolom link deskripsi video ini. Silakan teman-teman coba sendiri, lihat-lihat sendiri ya. Di sini ada jilbab amanah instan, meja makan dan lain sebagainya ya. Sudah banyak sekali produk di sini yang disediakan. Oke. Nah, seperti ini ya. Ini Pay Market Indonesia ya. Perlu dipahami ya buat teman-teman ya, karena CoinPay ini ya, CoinPay ini belum listing di market, belum mainnet, jadi belum ada harganya. Jadi belum bisa buat beli ya. Ini masih tahap testnet percobaan, yaitu Pay Market Indonesia ini sudah menyediakan websitenya untuk berbelanja di sini menggunakan CoinPay. Seperti itu. Jadi ini informasi sifatnya masih testnet. Jadi jangan tanya saya sudah beli kok belum produknya belum datang. Nah, ini kacau ya. Perlu diketahui bahwa CoinPay belum ada harga di market dan belum mainnet. Kita tunggu saja mainnetnya di awal tahun nanti ya. Mudah-mudahan di mainnet nanti harganya ya, kalaupun harganya masih rendah ya kita syukurilah, karena kedepannya yang namanya koin kripto itu
setiap kali listing pertama atau sudah di toko kripto ataupun di market kripto, itu pasti harga masih rendah, seperti contohnya Bitcoin dan lain sebagainya ya. Jadi yang sudah paham kripto tentu nanti akan memanfaatkan, ditahan dulu ya, ditahan dulu koinnya, kita fokus menambang ya untuk sementara ini. Nanti harga tetap akan mengikuti sesuai dengan permintaan, karena yang namanya permintaan banyak, stoknya sedikit, nanti harga tetap naik, seperti itu. Itulah hukum supply demand ya teman-teman. Oke ya, ini kita kan sudah masuk di Pie Market Indonesia. Jadi teman-teman nanti bisa berbelanja di sini ya. Kalau mau coba silakan coba sendiri. Kalau teman-teman di sini sudah pernah berbelanja ya, sudah berbelanja seperti di Lazada, Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya, tentu teman-teman sudah bisa berbelanja di sini juga cara-caranya ya. Di sini ada home, menu home, ada shop, ada sell, ada login ya. Di sini kalau misalkan kita mau membeli ya, kita klik shop seperti itu. Nah, di sini kita bisa cek-cek sendiri saja, bisa ketik apa produknya juga di sini ya, mau beli produk apa seperti itu. Kalau mau login juga bisa menggunakan email ya. Kita coba klik login di sini. Ya, di sini ya, kita coba login. Nah, seperti ini. Oke, jadi inilah seperti inilah tampilannya ya, teman-teman. Ada mobil juga di sini. Nah. Oke. Nah, banyak sekali lah produknya. Jadi informasinya ini mudah-mudahan membantu ya teman-teman semuanya yang ingin berbelanja menggunakan CoinPie tentunya, seperti itu. Kalau kita berbelanja di Shopee, Lazada dan Tokopedia kan kita belum bisa nih menggunakan CoinPie ya. Ya mudah-mudahan mereka nanti juga bisa kerjasama dengan CoinPie seperti itu ya. Oke. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya yang ingin berbelanja nantinya ya. Tentu kita tunggu harga ya, listingnya berapa nanti untuk CoinPie Network-nya. Nah, di sini menu login ya teman-teman. Kalau mau login di sini menggunakan username email teman-teman yang didaftarkan di Pie Network ya, kemudian login, klik login saja, isikan alamat email, passwordnya dan lain sebagainya. Di sini alamatnya, alamat pembelian dan sebagainya nanti juga ada. Ya, intinya kalau teman-teman sudah bisa berbelanja di Lazada, Shopee dan lain sebagainya, pasti teman-teman bisa berbelanja juga di market Indonesia ini atau market Pie Indonesia ini, khusus jual beli di mana di sini bisa menggunakan CoinPie. Oke teman-teman, kalau teman-teman suka video ini jangan lupa di like dan di subscribe, tekan lonceng notifikasinya dan di share ke teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat membantu kepada teman-teman yang lainnya dan lebih semangat lagi untuk menambang CoinPie. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.